can't. Oh no. Hey semua, Siam di sini dan hari ini aku bakal bermain game horror Tall Poppy. Dari info yang aku baca sih katanya di game ini nanti hantunya bakal ngeprank playernya, tapi aku nggak tahu seperti apa. Jadi ayo kita sama-sama ke gameplaynya. Di sini aku langsung play game aja. Oke, nah di sini aku berada di suatu parkiran ya. Oh ya, ini ada senternya sih. Okay, thanks. Okay, bye. Okay, bye. Oke. Di sana itu sepertinya mobil ya, tapi kok aku tiba-tiba berdiri di sini sih? Oh, bisa lompat. Oke, bisa lari laju juga. Ada dua pintu nih, cuy. Oh, nggak bisa. Berarti pintu yang ini dong. Oh, oke. Oh, cara pintunya terbuka cepat banget ya. Yang begini nih bikin kaget loh biasanya. Bisa ditutup pasti. Oh, bisa, nggak usah ditutup deh. Biarnya terbuka. The door appear to be. Oh, terkunci. Oke. Nggak ada apa-apa sih. Sepertinya ini kamar mandi ya. Kamar mandinya ada di depan loh, ngomong-ngomong. Lucu ya desain ruangannya. Ada pisang. Oke. Di sini ada satu ranjang. Di sini ada sofa. Tapi kok kayaknya nggak pas ya dengan arah TV-nya. Sepertinya sengaja diatur begitu. Kok aku malah mikir ruangannya sih. Aku bakal kok aku kayak pernah nonton film yang bentuk ruangannya seperti ini. Sepertinya sih kayak film lama begitu, aku lupa juga. Oh. Oke. Okay. Gelap banget. Oh, ini bisa terbuka ternyata, cuy. Itu apaan? Kok tiba-tiba jantungku berdetak ya? Aku kecilin volumenya dulu deh. Sepertinya ada sesuatu di sini. Aku kecilin volumenya dong. Takut ada jump scare-nya. Masih besar kayaknya. Oke. Wah. Itu kenapa tertutup ya? Oh enggak. Kirain tertutup itu, cuy. Sebenarnya sudah nggak ada apa-apa di sini, aku keluar aja deh. Oke, aku ke atas. Ih, lorong lagi dong. Mana banyak pintu lagi. Kunci. Oh, di sana gelap banget. Ini ada catatan. The nun with her leg. Aku nggak ngerti aku. Iya. Oke. Halo, ada siapa di sini? Gak ada siapa-siapa. Kita keluar dulu. Oh. Wah, sepertinya di sini deh.
Kok ruangan sebesar ini, bangunan sebesar ini nggak ada penghuninya, aneh. Kok goyang? Aku takut saat buka kulkas ini ada sesuatu. Gak ada. Wah. Ah, aku dapat kunci. Oke. Gak ada apa-apa. Tinggal aku keluar. Kayaknya aku harus ke gereja ya. Nah, terbuka. Oke. Halo. Ada siapa di sini? Ini banyak banget lilin sama patung-patung. Sumpah aku jadi sulit bernapas karena aku takut ada sesuatu di sini, cuy. Gak mungkin di sini kosong melompong ya. Halo. Astaga, lorong lagi. Ini aku periksa daerah sekitar sini deh. Situ ada pintu juga. Kayaknya aku harus masuk ke sini. Terkunci. Oh, berarti aku harus cari kunci dong di sini. Jangan-jangan di sini ada sesuatu. Tell me the hole punch is not a toy. Gak ada apa-apa. Toilet. Gak ada apa-apa. Di sini juga gak ada apa-apa. Oke. Ya, di sini tinggal kosong. Berarti aku harus ke sini dulu deh. Ini ada kunci ya? Apaan ini? Aku kayak mendengar sesuatu serius. Eh, ada brankas. Bukan brankas mah itu, microwave. Ih. Oh no 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 no. Itu apaan sumpah? Masih terkunci, aku nggak dapat kuncinya. Kayaknya aku harus memang periksa ruangan di sini deh. Hey, look out! Here we go. Ya Allah, apaan itu? Sumpah. Wah, wah, wah. Ini kayaknya hantunya pelawak deh. Serius. Ih. Bruh. Dia ngelempar kursi gue. Kocak dah hantunya. Ya deh, kita. Ini lo ada bacaan loh. You me. Kepalaku di situ, lepas. Oke, aku dapat kunci. Oke. Ma, itu dia. Dasar. Ini hantu prankster ini kayaknya. Hantunya semasa hidupnya kayaknya suka ngeprank. Eh, tuh suaranya. Get back here. Hey, diam loh. Jeez, cardio is the worst. Aduh. Wow, keranda. Ada peti. Aduh, aku mati. Wah, ternyata aku bisa ditangkap juga. Oke, kita ulang lagi. Ah! You can't run or hide. I'm gonna catch you.
I found you. Itu dia. Aduh. Kacau, kacau. Jump scare. Jeez, cardio's the worst. Get mana back sih? Here. Diam lu, please. You can't. Oh no. Aduh, kok gelap banget nih. Aku nggak tahu arah jalannya di mana, serius. Bisa sembunyi di dalam situ nggak? Nggak bisa. Ah, ini ada. Alah. Ah, ini ada pintu. Yes. Look like it need key. Oh my, oh my, oh my. Aku butuh cari. Aduh, aku butuh kunci. Tapi di mana ya? Nah, itu dia itu. Ah. Sumpah aku nggak hafal jalannya. Wah, itu dia. Hey, get back here. No, no. Ih, mukanya ada kesa. Aduh, kacau, kacau. Itu dia. That's him. Aku dapat kuncinya. Ah, tidak. Ternyata kuncinya di belakangku, cuy. Sial. Oh. Oh, oke. Okay. Ternyata checkpointnya di sini. Jadi aku bisa langsung pergi ke pintu ya. Pertanyaannya sekarang adalah, tadi pintunya itu ke arah mana ya? Kayaknya aku muter-muter aja deh. Oh, ini dia. Oke, sip. Nice. Lah, aku malah di hutan-hutan. Wah, itu ada bulan cuy, cantik banget. Oke, jangan pikirkan bulan dulu. Pikirkan jalan keluar. Ya, itu ada kursi. Aduh, aku butuh cari kunci, cuy. Oke, sepertinya sepertinya ini pintu terakhir ya yang harus aku masuki. Kayaknya aku memang harus keluar dari situ dah. Berarti aku harus cari kuncinya dulu. Setelah itu keluar dari sini. Aku nggak tahu sih tujuanku masuk ke sini ini buat apa gitu. Berani-berani masuk baru setengah mati cari jalan keluar gitu. Death from above. Oh no 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 no, itu dia, itu dia. Run, dia di dekat banget, dia di dekat banget, dia dekat banget sama aku. Ah, ini dia cuy. Oke, nice, sekarang aku dapat surat juga. Sumpah aku keliling-keliling carinya susah banget. After actually you don't know what I'm gonna do. Hey guys, you gotta have some time right? Oke, okay, aku udah ngerti artinya. Wah. Aku kaget baru lihat tuh boneka. Eh, boneka itu patung. Ini aku langsung menuju pintu. Aduh,
Run, 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 running, running. Oke. Okay. Oh tidak, aku sangkut mulu dah. Oke, okay. Kayaknya di sini jalannya. Nah, itu pintu keluarnya. Kita keluar. Malah tertahan lagi aku. Oh my god, orangnya tinggi banget. Mobil, run to the car, run to the car. Oke, selamat. Berapa menit aku survive ya? Oke, habis.